Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, nama aktris cantik multi talenta yakni Natasha Wilona memang tak pernah berhenti menjadi pemberitaan serta perbincangan publik. Betapa tidak ya guys, kehidupan pribadi serta setiap gerak-gerik dari seorang Natasha Wilona memang selalu berhasil mencuri banyak perhatian masyarakat hingga praktis membuat kehidupan pribadi Natasha Wilona kerap kali dikulik. Nah guys, tak dipungkiri memang, jika sebagai aktris papan atas tanah air, memang merupakan hal yang wajar jika nama Natasha Wilona selalu menjadi sorotan. Terlebih hal tersebut jika menyangkut soal ranah pribadinya, yang sudahlah tentu langsung menyedot banyak perhatian publik setiap kali hal itu dibahas. Dan rupanya ya guys, hal tersebut pun hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang paling dikulik oleh netizen jika berbicara dan membahas mengenai sosok Natasha Wilona. Terlebih lagi ya guys, nama Natasha Wilona pun saat ini sedang ramai kembali menjadi perbincangan manakala namanya kembali dibahas terkait seorang Melvin Tenggara. Ya, baru-baru ini hubungan pertemanan antara Natasha Wilona dan juga Melvin Tenggara kembali menjadi sorotan serta perbincangan. Pasalnya, hal tersebut berawal dari munculnya sebuah unggahan di akun Instagram pribadi Natasha Wilona baru-baru ini. Di mana nih guys, gadis berusia 23 tahun ini terlihat membagikan sebuah unggahan di mana dirinya yang nampak tengah memegang sebuah minuman kemasan. Namun seketika, netizen pun dibuat salah fokus manakala mengetahui bahwa minuman yang sedang dipegang oleh Natasha Wilona itu dan diabadikan oleh dirinya ternyata adalah pemberian dari Melvin Tenggara. Diketahui bahwa minuman kemasan yang Natasha Wilona pegang dan ia abadikan tersebut tak lain adalah minuman yang diproduksi oleh Melvin Tenggara sendiri. Dimana seperti yang sudah kita semua tahu ya guys, bahwa Melvin Tenggara merupakan seorang pengusaha sukses. Dimana salah satu dari deretan usaha Melvin Tenggara tak lain ialah sebuah merek minuman kemasan yang ternama di kota asalnya tersebut. Dan memang ya guys, entah dalam rangka apakah Natasha Wilona bisa mendapatkan kiriman dari Melvin Tenggara berupa sebuah minuman kemasan. Dan bahkan ya guys, dalam unggahan Natasha Wilona tersebut, nampak jelas jika di situ tercantum nama Melvin Tenggara serta merek dari produk kemasan yang Melvin miliki itu.
Tak ketinggalan ya guys, di situ Natasha Wilona pun terlihat begitu antusias menerima kiriman tersebut. Di mana hal tersebut dibuktikan dengan Natasha Wilona yang mengabadikannya serta mencantumkan sebuah caption tanda ia sangat suka dengan minuman tersebut. Nah guys, tak lama sesaat usai unggahan tersebut dibagikan di media sosial, tak ayal hal tersebut pun langsung memancing beragam reaksi serta opini dari banyak warganet. Di mana sebagian besar dari mereka banyak yang merespon positif dan ikut senang saat mengetahui hubungan pertemanan antara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara ternyata benar-benar baik-baik saja. Dan bahkan tak sampai di situ saja nih guys, di mana netizen pun begitu banyak sekali yang kagum terhadap pertemanan keduanya yang hingga kini masih saling support satu sama lain meskipun mereka saling berjauhan. Di mana salah satunya dibuktikan dengan Melvin Tenggara yang peduli dan perhatian kepada Wilona dengan mengirimkan sebuah minuman produksinya sendiri. Nah guys, namun nampaknya di satu sisi, meskipun merespon positif interaksi Wilona dan juga Melvin tersebut, rupanya netizen pun tak mau terlalu terlena dan berharap hal yang lebih. Terlebih mengingat ya guys, bahwa Wilona dan juga Melvin benar-benar hanya sebatas teman, dan tak pantas juga rasanya jika penggemar ikut campur terlebih dalam terhadap ranah privasi dari aktris idola mereka. Nah guys, itulah tadi ya info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.